Baik. Halo, apa kabar? Saudara-saudara, teman guru dimanapun Anda berada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga pada siang dan sore yang berbahagia ini kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang kuasa, senantiasa dalam keadaan sehat lahir batin. Amin. Teman-teman guru sekalian, pada sore kali ini izinkanlah saya memandu acara diskusi publik dengan tema peran organisasi profesi guru mendorong transformasi pendidikan. Nah, saya akan memandu diskusi ini 1 jam ke depan. Kemudian silahkan teman-teman guru yang ingin berpartisipasi, ingin memberikan komentarnya, silahkan ketikkan di kolom chat di bawah ini. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan dan kita akan bersama tiga orang narasumber. Yang pertama itu saya akan memperkenalkan ada Pak Sakim, ya. Kemudian ada Pak Usman Jabar. Dan yang ketiga ada Ibu Teti. Nah, tiga narasumber kita ini adalah akan membersamai kita 1 jam ke depan. Halo, Ibu Teti dan Pak Sakim, Pak Usman Jabar. Halo, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bertemu dengan Bunda, Pak Usman, dan Pak Sakim pada sore yang berbahagia ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, narasumber kita yang pertama adalah Bapak Sakim. Beliau lahir di Indramayu. Dan saat ini mengajar di SMA Negeri 7 Bandung, dan beliau juga sebagai ketua AGFI, Asosiasi Guru Fisika Indonesia, dan kebetulan juga beliau sebagai ketua MGMP Fisika di Bandung. Nah, sumber kita yang kedua ada Ibu Teti Lestari. Beliau adalah Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia. Beliau juga sebagai fasilitator nasional Sekolah Ramah Anak, dan beliau lahir di Ambon. Sampai saat ini juga bertugas di SMA Negeri 7 Jakarta. Dan yang terakhir dan sumber kita adalah Bapak Usman Jabar Mapisona. Lahir di Sanggu Minasa, Goa. Pendidikan beliau terakhir adalah sebagai bimbingan konseling di Universitas Negeri Makassar S2, ya. Kemudian keahlian pembelajaran bermakna, percakapan bermakna, merdeka berkomunitas, gitu. Menulis praktik pembelajaran, gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, teman-teman guru dimanapun Anda berada. Tidak kurang lengkap rasanya kalau kita tidak berdiskusi, ya, tentang apa sebenarnya transformasi bagi organisasi profesi guru. Bagaimana sih sebenarnya peran serta untuk mendorong agar transformasi pendidikan ini bisa terwujud secara maksimal. Saya akan kepada Pak Sakim terlebih dahulu. Kira-kira bagaimana Pak Sakim sebenarnya
peran organisasi profesi guru ini untuk mendorong transformasi pendidikan, begitu Pak Sakim. Silakan Pak Sakim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Asosiasi Guru Fisika Indonesia, ya. Bunda Teti, kami izin memahami transformasi pendidikan di Indonesia dan fungsi dan perannya dari Asosiasi Guru. Kami menyadari bahwa tahun 2000 itu sudah ada yang namanya Asosiasi Guru Science Amerika. Kami juga membaca secara detail tentang peran dan fungsi organisasi fisika Amerika. Dari negara-negara maju ini tentu punya makna, punya pelajaran buat kita yang di Indonesia sebagai negara berkembang. Bagaimana sih fungsi guru itu untuk bisa menjadi mitra pemerintah. Menjadi mitra pemerintah yang bisa saling melengkapi, melengkapi, memenuhi persyaratan-persyaratan bagaimana asosiasi itu bisa diakui oleh negara, oleh pemerintah. Oleh karena itu, dengan konsep Mas Menteri ini sudah pas di jalan rel yang benar bahwa fungsi dan peran organisasi profesi itu di negara-negara maju menjadi hal penting. Mengapa sebab penting? Karena yang memang tugas membimbing kompetensi, meningkatkan kompetensi itu, saya mau bertanya juga pada pemerintah atau pada organisasi profesi itu. Saya yakin di negara-negara maju itu organisasi profesi. Contohnya yang jangan jauh di tetangga kita adalah IDI. IDI itu siapa yang siapa yang dia itu legal untuk melakukan praktik bidang kedokteran? Pasti yang lisensinya dikeluarkan oleh IDI, bukan oleh Menteri Kesehatan. Oleh karena itu, dari transformasi pelatihan, pengetahuan, keterampilan, dari pendidikan yang kita proses mungkin bertahun-tahun selama dia jadi dokter, itu adalah yang seleksi akhir bahwa dia menjadi pengakuan penting adalah organisasi profesi. Dalam hal ini Indonesia itu punya IDI, itu sudah menjadi mapan IDI itu. Nah, oleh karena itu, Asosiasi Guru Fisika dengan pelajaran yang sangat berharga ini pada tahun 2007 mengembangkan Asosiasi Guru Fisika Indonesia. Profesinya hanya untuk guru fisika. Jadi kalau guru lain mau masuk, ya tentu tidak sesuai dengan profesi karena profesi itu terkait dengan fungsi perannya untuk meningkatkan kompetensi dia mengajar fisika seperti apa. Kemudian dia punya mentransformasi pendidikan itu sudah seperti apa. Oleh karena itu fungsi dan peran organisasi profesi ini harus menjadi hal yang sangat penting untuk pada anggota-anggotanya. Sementara itu saja dulu. Baik, terima kasih Pak Sakim atas pemaparannya. Nah, saya sekarang akan ke Ibu Teti Sulastri, Bunda Teti. Kira-kira strategi apa, Bunda, bagi komunitas ya. Strategi apa kira-kira bagi organisasi Bundanya hilang. Iya. Kita menunggu ya Bapak Ibu. Kebetulan Bunda Tetinya lagi apa? Saya ulangi Bunda Teti. Halo. Halo. Ya, Bunda Teti, kira-kira strategi apa? Strategi apa bagi organisasi-organisasi profesi guru ini untuk mendorong transformasi pendidikan ini, Bunda? Kira-kira seperti apa, Bunda? Silakan, Bunda. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang lebih bisa memacu pemikiran kita bahwa peran organisasi profesi dan strategi organisasi profesi untuk mendorong transformasi pendidikan di Indonesia. Jadi kalau kita kembali, saya bicara secara sedikit bahwa organisasi profesi yang ada di Indonesia kita tahu bahwa adalah tunggal. Sehingga mengapa munculnya ada organisasi baru, itu sebenarnya adalah satu kekuatan yang cukup melihat bahwa kalau tidak daripada pendidik atau guru itu sendiri, maka perjuangan ini untuk bisa ikut serta
di dalam melakukan suatu transformasi dalam bidang pendidikan akan pasti akan mendapat kendala. Jadi berdirinya organisasi profesi sebelumnya itu ada PGRI, kemudian ada teman-teman kita yang di Perguno yang itu sudah mulai sangat tua. Kami berdiri di tahun 2000 pada saat reformasi di mana terjadi pintu yang terbuka di mana semua orang bisa punya hak untuk berbicara, berserikat dan sebagainya. Hingga pada saat itu tahun 2000 berdirinya di Tugu Proklamasi 17 Januari. Dengan semangat perjuangan pada kala itu adalah melihat bagaimana profesi guru itu belum bisa diakui. Guru sangat terpuruk dari sisi kondisi kesejahteraan itu sendiri. Bagaimana masuk ke dalam peran dan lalu dia memiliki strategi sementara untuk mengurus dirinya aja tidak. Bekerja dan berjuang melalui namanya Umar Bakri itu menjadi parlemen jalanan. Didorong kumpulan beberapa forum organisasi guru di daerah itu sudah ada cikalnya. Kalau dulu kita mengenal ada Yong Ambon, Yong Sulawesi, Yong Silebes, ya. Pada saat itu ada forum guru Fagi di Bandung, ada forum guru di Sulawesi Selatan, ada Askunat di Aceh, ada forum guru Mang, ada forum guru bermartabat di Lampung, dan ada 32 makan Federasi Guru Independen Indonesia. Pertama kali kita ingin menyuarakan martabat kita sehingga visi kita itu jelas bahwa bagaimana mewujudkan pendidikan yang bermartabat dan berkualitas. Ini punya makna dua kata ini, bermartabat dulu baru berkualitas. Nah, bermartabat itu artinya bahwa bagaimana martabat kita aja tidak pernah dilihat. Kita hanya sebagai simbol-simbol jargon, sebagai guru tanpa tanda jasa. Dan lagu itu dianggap FGI sebagai lagu pembunuhan terhadap karakter kita. Akhirnya dijadikan, diganti kata-katanya. Perjuangan pertama kali untuk menuntut adanya kesejahteraan itu dan diperhatikan, ya terpaksa harus ada di jalanan menjadi parlemen jalanan. Sehingga muncullah atau lahirnya di tahun 2004 itu adalah Undang-Undang Guru dan Dosen. Yang hari ini kembali di tahun ini, 16 tahun Undang-Undang Guru dan Dosen mengalami harus revisi, tetapi dia harus masuk di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang itu mungkin saja martabat guru itu makin direndahkan atau makin sejahtera, itu akan yang menjadi tanda kutip. Lalu kembali kepada perjuangan yang pertama tentang ujian nasional yang hari ini alhamdulillah dengan episode-episode yang digagas oleh Mas Menteri, kita bersyukur dan alhamdulillah sekian puluh tahun berjuang lalu terwujudlah undang-undang ujian nasional itu bisa dihapus. Tapi itu bukan perjalanan pendek. Kita berpikir bahwa tidak kembali ke belakang, tapi kembali ke depan. Dengan konsep Merdeka Belajar hari ini, maka organisasi guru mulai diperankan. Mengapa ada bicara soal peran organisasi guru di situ? Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan punya jargon 3 trip sentral pendidikan atau 3 pusat pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab 3. Ada pemerintah, ada sekolah, ada masyarakat. Tri pusat pendidikan itulah yang tidak mungkin dipikirkan Mas Menteri pada saat Mas Menteri menjadi menteri. Mas Menteri bicara soal Merdeka Belajar dan ini terwujud. Hari ini semua masyarakat harus bergabung. Semua orang tua harus ikut. Mengapa? Karena pandemi ini ternyata membuktikan bahwa pendidikan bukan tanggung jawab pemerintah, tapi pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kita masuk dalam kelompok mana? Bisa terjadi ketika posisi saya guru, saya berposisi 2. Bisa saya berposisi sebagai guru pendidik dan bisa saya berposisi sebagai pemasyarakat. Nah, kembali bahwa Merdeka Belajar bukan sesuatu yang baru. Mungkin namanya iya, tetapi ini kan proses transformasi yang panjang. Apakah hari ini orang guru belum merdeka? Mungkin iya. Tapi ada guru yang menjawab sudah. Apakah hari ini kepala sekolah belum merdeka? Mungkin ada yang menjawab ya, akan menjawab tidak. Mengapa? Saya jadi menteri, beliau mengatakan
bahwa dia sadar bahwa guru adalah profesi yang tersulit, pekerjaan guru. Kemudian bahwa semua harus berubah, hari ini dilihat berubah. Ketika teknologi dia bingung ketika melihat begitu besarnya Indonesia, dia geleng-geleng kepala untuk bagaimana memikirkannya. Tidak mungkin dengan tangan sendiri, tetapi harus dengan bersama yang disebut dengan kata, kemarin Pak Dirjen mengatakan itulah bergerak. Jadi organisasi profesi guru itu mulai terakui sedikit-sedikit, yaitu yang kita lihat bahwa pintu pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai terbuka, itu pada zamannya Mas Menteri juga, namanya Pak Anies Baswedan. Ya dulu kita manggilnya Mas Menteri juga, karena itu akrab, tapi mungkin dia tidak tersebar untuk semua. Pintu kementerian itu terbuka, tetapi banyak sekali persoalan di sana yang harus menghempaskan kita dari situ. Nah, strategi apa yang tetap dibangun? Ya tetap mendorong. Ada muncullah organisasi profesi yang berbeda-beda, itulah keragaman kita karena persoalan pendidikan kita yang berbeda. Ada yang seperti Pak Sakim, berarti dia pada konsen yang lebih khusus mata pelajaran fisika, seperti saya mungkin di kebijakan, mungkin ada teman-teman IGI di teknologi, mungkin ada teman-teman FSGI di pendidikan, mungkin juga ada teman-teman dari guru swasta yang memperjuangkan nasibnya. Nah, ini semua akan berkolaborasi untuk sebuah transformasi pendidikan yang lebih baik yang hari ini kita tahu bahwa terfokus atau terpusat kepada anak. Sementara itu, bahwa bukan saja kita pendidikan itu, ingat bahwa anggaran pendidikan kita yang ratusan triliun itu hanya diolah oleh Mas Menteri berapa triliun, ada di mana-mana. Lalu kita coba bahwa tadi disebutkan saya sebagai fasilitator nasional, lalu berfokuslah kepada anak, karena ada hak anak di situ. Nah ini kan harus dikombinkan ini, ada hak anak, ada hak guru, ada yang harus berjuang terhadap profesinya, karena hari ini banyak suatu persoalan. Organisasi profesi misalnya ketika ada guru yang teraniaya oleh orang tua murid, siapa yang harus mengurus? Siapa yang harus duduk pada garda depan? Mestinya organisasi profesi. Ada guru yang melanggar kode etik misalnya, siapa yang harus? Guru adalah pendidik, guru adalah bukan sebagai apa yang disebut kriminal, sehingga harus dibawa di polisi, harus seperti apa yang kita tonton hari ini pada saat terjadi kasus di Jogja misalnya. Itu adalah bagian kecil dari suara persoalan-persoalan pendidikan. Sehingga porsi organisasi profesi ini diperkuat lagi dengan adanya konsep sekolah merdeka belajar. Sekolah penggerak, guru penggerak. Nah, marilah kita semua untuk bisa mencapai satu transformasi pendidikan, artinya mendukung, jangan melihat Mas Menteri sebagai seorang milenial, konsep yang tidak berlatar belakang. Tapi kita yakin bahwa di belakang Mas Menteri juga ada banyak orang yang ahli pendidikan yang berada di dengan Mas Menteri. Tapi program ini, mari kita lihat dan kita dukung. Merdeka bukan berarti sewenang-wenang, tapi tidak. Satu kata terakhir bahwa saya bersyukur sebagai organisasi profesi yang tidak memiliki uang, cuma punya nekat, niat, ya, dengkul yang dipakai dan pikiran dan ide-ide yang luar biasa. Kita tidak bisa bergerak jauh karena kita tidak punya, enggak mungkin saya membuat pelatihan di Medan, di Jeneponto, saya bertemu dengan Pak Sakim di sana. Tetapi hari ini kita buktikan bahwa teknologi bisa menyatukan saya dan saya bisa bertemu dengan teman-teman di daerah tertinggal, walaupun itu masih ada tanda tanya bahwa tidak semua, berapa persen, paling tidak bisa membuktikan bahwa teknologi ini bisa menyatukan kita. Saya tiap malam bisa berjub bicara soal isu yang hari ini pagi saya misalnya bertemu dengan Dirjen misalnya guru penggerak, nanti malam saya sudah bisa sampai di Papua, sudah bisa sampai berita tentang guru penggerak. Nanti malam, besok malam sudah ada lagi Mardan, bekerjanya lebih cepat. Saya hampir bingung dan bagaimana ketika dulu saya diam karena saya tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya anggaran, tidak punya daya, tapi hari ini saya punya kekuatan itu untuk mendorong. Sehingga hari ini malam kita sudah bisa mendata, merangkum bagaimana berdiskusi terkait dengan guru penggerak ke depannya. Organisasi penggerak kita
saya masuk sebagai pada level ketiga organisasi penggerak, saya akan berbuat banyak. Kebetulan saya partisipasi saya adalah fasilitator sekolah ramah anak. Kalau sudah bicara tentang pendidikan, maka terpusat kepada anak, maka hak-hak anak itulah yang akan menjadi fokus kita. Apa itu hak-hak anak? Mungkin semua orang tidak tahu, mungkin sebagian orang baru tahu, tapi ini adalah gerakan-gerakan yang harus dipakai untuk gerak bersama. Mungkin saya kira bahwa apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mungkin belum tentu bisa memuaskan, tapi paling tidak garis besar dan apa yang akan kita kerjakan ke depan ya adalah kolaborasi dan sinergi. Jadi hari ini saya bisa ketemu Pak Usman Jabar di Jonoponto, dan saya yakin bahwa teman-teman di Jonoponto punya gerak grup-grup gerak. Jangan dilihat bahwa guru penggerak itu harus dicatat, lalu hari ini mendaftar, lalu menjadi simpel guru penggerak tanpa ada daftar, tanpa ada training tentang guru penggerak. Kita semua harus menjadi guru penggerak, kepala sekolah penggerak. Itu pesan saya, guru penggerak itu harus melekat pada diri kita. Mari kita maknai guru penggerak adalah guru-guru yang siap untuk melakukan perubahan. Apa sekecil apapun perubahan itu, hari ini kita bisa lihat karena ada teknologi. Bukan teknologi satu-satunya, iya. Tetapi niat dan keinginan kita. Kita bisa tanda bahwa hari ini kita bisa melakukan sesuatu. Tunjukkan ayo sebagai guru-guru sehingga martabat kita juga perlu diperhatikan. Jangan sampai kita kembali menjadi Umar Bakri. Kalau sampai undang-undang guru dan dosen itu yang direvisi dan undang-undang guru dan dosen itu masuk di kitab kerja yang membuat kita menjadi guru-guru yang kembali kepada Umar Bakri, maka berarti kita tidak akan menjadi orang-orang yang bergerak dan ingin melakukan perubahan. Terima kasih sekian dari saya, Pak Surya Ardiansyah. Terima kasih Bunda Titi Sulastri dari FGII. Selanjutnya saya akan kepada Pak Usman Jabar Mapisona. Nah, begini Pak Usman, pendidikan, transformasi pendidikan adalah tanggung jawab semua, ya. Kemudian guru, ya, yang berkompetensi, kemudian yang adaptif adalah sebuah keharusan. Lalu kira-kira strategi apa nih Pak Usman agar memang organisasi profesi guru ini mampu mendorong transformasi pendidikan saat ini? Silakan Pak Usman. Oke, baik. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun berada, pertama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih nih ke Bunda Titi Sulastri, kawan profesi kita dari FGII, yang sore ini bersedia hadir bersama kita teman-teman. Yang kedua ke Pak Sakim. Halo Pak Sakim, senang sekali Pak, teman-teman dari asosiasi profesi lain ini kemudian di tempat ini, di ruangan ini kita bisa melakukan beberapa percakapan-percakapan yang harapannya bagi kami di komunitas guru belajar ini bisa di follow, bisa ditindaklanjuti di hari-hari berikutnya. Mungkin ada model-model kolaborasi yang lain yang kira-kira kita bisa lakukan secara bersama-sama. Kalau misalnya kawan-kawan komunitas guru belajar butuh guru yang bisa jadi model pembelajaran untuk fisika, maka saya pikir itu kan enak, sudah ada Pak Sakim dan yang lain, kira-kira gitu. Begitupun dengan katakanlah kegiatan yang terkait dengan perlindungan terhadap anak, saya pikir ada Bunda Titi juga yang kemudian kita bisa ajak kolaborasi. Nah, saya pikir yang pertama ini Pak Surya, semangat itu yang kemudian ingin kita bangun. Jadi kalau misalnya kita ditanya nih, apa sih sebenarnya strategi utama yang dibutuhkan untuk membantu atau mendorong percepatan perbaikan pendidikan Indonesia, maka saya pikir yang kita lakukan hari ini sebenarnya juga adalah bagian dari itu. Saya dan teman-teman KGB percaya bahwa reformasi pendidikan atau perbaikan pendidikan itu memang tidak bisa dipisahkan dari empat kunci, kira-kira gitu. Kunci yang pertama adalah tentang kemerdekaan guru itu sendiri.
tidak ada guru yang bisa kompeten kalau kunci yang pertama itu belum selesai, itu belum tuntas. Guru yang merdeka belajar seperti yang tadi Ibu Teti juga jelaskan cukup panjang ya. Bagi kami memahami bahwa guru yang merdeka itu kan sesungguhnya adalah kawan-kawan guru yang paham tentang tiga dimensinya, atau paling tidak dalam laku hari-hari di ruang kelas itu memang sudah mempraktikkan tiga dimensi. Kemarin saya menonton YouTube-nya Pak Sakim loh di sekolahmu itu, yang kemudian ada apa presentasi bersama dengan murid-murid itu, Pak. Saya nonton itu, Pak. Saya menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Sakim itu, inovasi ada karya bersama dengan murid itu juga nggak mungkin terjadi, tidak mungkin dilakukan kalau dia nggak tuntas di etape yang pertama tentang merdeka itu. Karena Pak Sakim memberikan contoh bahwa inovasi itu hanya lahir ketika kita tahu apa targetnya, apa tujuannya, maka muncullah kemarin itu di sekolahmu itu, Pak Surya. Saya nonton itu. Jadi bukan hanya Pak Sakim sebagai narasumber, tapi siswanya juga dihadirkan sebagai narasumber. Luar biasa. Di foto-foto terakhir Ibu Teti juga seperti itu saya lihat. Di foto-fotonya itu belajar bersama dengan murid-murid. Saya pikir apa yang terjadi itu laku-laku pengajaran yang dilakukan itu sebenarnya sumbernya karena kita sudah selesai di tahapan yang pertama. Bahwa guru kompeten itu memang harus dimulai dari guru-guru atau pihak-pihak yang memang merasa tujuannya, kemudian tahu menggunakan caranya, kemudian mau berefleksi. Tadi juga berefleksi bahwa kita memang harus selalu mengoreksi diri nih. Kualitas kita sudah sejauh mana, apa yang mesti diperbaiki dan selanjutnya. Nah, kunci yang kedua, Bapak Ibu teman-teman, tentang kompetensi itu sendiri. Berarti bicara kompetensi, sementara sesungguhnya kita bicara tentang inovasi. Pandemi tiba-tiba datang, gitu ya. Saya membaca ada beberapa postingan-postingan kecil Bunda Titi, Pak Sakim itu di beberapa media sosial. Katanya begini, dulu pihak pemerintah itu bertahun-tahun katanya melatih guru untuk mengatasi nih, menggunakan fasilitas IT dan sebagainya, itu susahnya minta ampun. Itu bertahun-tahun loh dilatih gitu. Ada undangan untuk ikut pelatihan IT dan sebagainya. Itu bertahun-tahun dilakukan. Tiba-tiba ada pandemi, hanya beroperasi 3 bulan. 3 bulan beroperasi ini. Corona semua bisa gerak cepat. Yang bisa melakukan itu, yang bisa eksis di situ sesungguhnya adalah guru-guru yang mampu beradaptasi. Jadi ketika kita bicara tentang kompetensi, maka sesungguhnya kita bukan hanya bicara tentang bagaimana mempraktekkan praktik yang terbaik di ruang kelas, tapi sesungguhnya juga kita mendorong teman-teman guru untuk beradaptasi dengan berbagai macam situasi. Bagi saya, guru yang mampu beradaptasi itu adalah guru-guru yang tidak lagi mempersoalkan terkait dengan fasilitas. Di lokasi apapun dia terjadi, ya, pada peristiwa apapun yang menyasar, maka saya yakin dan percaya dia selalu akan eksis dengan caranya sendiri. Apa yang kemudian dia akan lakukan untuk menghentikan materi itu. Jadi mereka tidak akan mengeluh, resah iya. Jadi guru-guru resah, tapi tidak mengeluh. Nah, ini kunci yang kedua. Kunci yang ketiga saya pikir adalah kolaborasi. Bahwa apa yang terjadi pada hari ini, kesediaan Ibu Teti, kemudian Pak Sakim hadir di sini, itu sesungguhnya kan bagi saya di KGP, saya sudah sampai ke teman-teman. Bahwa diskusi besok yang hari ini maksudnya, itu tidak boleh hanya berhenti hanya di situ. Pak Ibu Teti menyampaikan harapannya, Pak Sakim juga begitu, kemudian tidak di follow, tidak ditanggungkan dengan berbagai macam program-program yang lain. Atau misalnya, pada percakapan berikutnya, kita juga mengundang nih teman-teman dari organisasi profesi yang lain. Karena kan juga dari 23 Orprov, kalau hanya 4 yang pernah ketemu seperti ini, saya pikir juga masih sangat sedikit gitu. Saya pikir pelibatan yang lain juga memang harus dimaksimalkan. Nah, saya percaya bahwa kunci kolaborasi itu jauh lebih efektif dibandingkan misalnya beberapa program yang lalu-lalu lah yang dilakukan. Pada ruang kelas ternyata kolaborasi itu sangat penting. Jadi misalnya nih, segala kesulitan-kesulitan pembelajaran yang kemudian dilakukan di ruang kelas, guru-guru merasa susah untuk mengatur kelasnya, mendesain kelasnya, memimpin kelasnya. Sesungguhnya kalau efektif kunci yang ketiga tentang kolaborasi antar guru,
maka saya yakin dan percaya bahwa sebenarnya kesulitan-kesulitan itu sebenarnya bisa juga dipecahkan pada saat itu. Ada praktik yang kemudian saya baca dan saya suka sekali. Teman itu ada guru sejarah, mohon di sini Bu Teti, teman-teman saya bercerita sedikit. Ada temannya yang dia kesulitan mengantarkan pelajaran sejarah di ruang kelasnya. Jadi katanya pembelajaran sejarah itu kan identik dengan ceramah, identik dengan bacaan, identik dengan hafalan terhadap peristiwa atau situasi gitu. Nah, tiba-tiba dia keluar kelas, dia bercerita kepada temannya. Kemudian teman-temannya bercerita begini, saya pernah juga mengalami hal yang sama, Pak. Dan kemudian yang saya lakukan itu adalah ada aplikasi namanya Comic Toon, bikin komik sebenarnya. Jadi ada kolaborasi antara guru sejarah dengan guru TIK. Jadi anak-anak itu diubah cara belajarnya, belajar sejarah sambil bikin komik. Artinya apa? Anak-anak pasti senang karena dia pasti bisa belajar dengan menggunakan gawainya sendiri, menggunakan komputer sendiri atau komputer sekolah, atau yang tidak punya gawai, yang tidak punya komputer kan bisa melukis sendiri tuh. Jadi bikin komik sendiri, bikin animasi sendiri dan sebagainya. Jadi dua-duanya dapat, kebutuhan anak itu kemudian terpenuhi gitu ya. Karena dia merasa dipahami, senang bikin lukisan, dia senang menggunakan aplikasi jauh dan sebagainya, tapi kompetensi sejarah juga tetap bisa diraih. Kenapa? Karena komik nggak mungkin jadi kalau konteks sejarahnya nggak dibaca dulu. Saya kira begitu. Nah, saya suka sekali mendengar praktik-praktik baik yang mengedepankan tentang kolaborasi antar guru itu. Itu mungkin pada ruang kelas teman-teman apa itu. Dan yang terakhir adalah karir guru itu sendiri. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat kepada Pak Sakim, Bunda Titi, yang minggu lalu ya, yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah gitu ya. Terima kasih banyak, Pak. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Sakim di Ibu Titi tadi sampaikan transformasi kepemimpinan lah kira-kira gitu, itu kemudian sukses. Nah, bagi saya dan teman-teman KGB, bahwa kan tidak semua teman-teman guru ini punya kesempatan yang sama untuk naik kelas menjadi kepala sekolah gitu. Menjadi pemimpin sekolah, dan tidak semua juga teman-teman guru juga punya kesiapan dan minat yang sama untuk ada di posisi itu. Nah, sehingga kami di komunitas guru belajar itu juga mencoba memikirkan apa kira-kira konsep kunci keempat terkait dengan karir guru. Makanya kami kemudian menciptakan kayak apa, misalnya di KGB ada ruang bagi teman-teman yang ingin menjadi pemandu pelatihan misalnya. Kalau mau naik kelas lagi, ada kelas pelatihan khusus di mana dia bukan hanya menjadi pemandu, tapi mungkin bisa jadi narasumber. Mau naik kelas lagi, boleh. Jadi dia selain punya kemampuan untuk memandu, punya kemampuan untuk menyampaikan materinya, tapi juga punya kemampuan yang tinggi, kemampuan untuk mendesain. Jadi dia punya karir sebagai guru, selain sebagai guru juga punya karir yang lain, sebagai seorang desainer. Desainer pembelajaran misalnya. Saya pikir teman-teman kalau bicara tentang transformasi pendidikan, maka saya sih meyakininya jangan terlepas dari empat kunci itu. Guru yang memiliki kemerdekaan sendiri, guru yang kompeten, guru yang mampu beradaptasi, berkolaborasi, bekerja sama dengan sesamanya guru atau pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan sekolah dan murid. Kemudian kunci yang terakhir adalah guru yang kemudian mampu mengembangkan dirinya sendiri gitu. Ini empat kunci Pak Surya yang kemudian menjadi jawaban saya kalau misalnya diperhadapkan pada pertanyaan strategi apa yang kemudian harus dilakukan untuk mendorong transformasi itu. Nah, yang terakhir Pak Surya dan teman-teman yang lain, bahwa saya membaca tantangan Pak Dirjen, Pak Iwan di Kompas itu tentang transformasi pendidikan, yang salah satunya adalah seperti yang disetir oleh Pak Sakim tadi, bahwa kompetensi guru hendaknya itu memang dikembalikan ke organisasi profesinya. Saya setuju, Pak, bahwa mulai hari ini sesungguhnya kompetensi teman-teman guru kita, anggota-anggota kita yang ada di sekolah masing-masing, memang harusnya itu muaranya ada di organisasi profesi. Artinya energi pemerintah memang hanya memberikan ruang untuk berkembang, mendorong sepenuhnya, tapi pelakunya atau peristiwanya, kejadiannya memang harusnya terjadi di organisasi profesi. Dan saya pikir sekarang juga sudah banyak teman-teman yang melakukan itu. Teman-teman fisika melakukan itu, FGI melakukan itu, dan kami juga di KGB mencoba juga melakukan itu. Artinya bahwa
kita berharap keluaran dari masing-masing komunitas guru itu kemudian bisa melahirkan guru-guru yang kita harap lah. Sehingga pemerintah itu tidak lagi harus menghabiskan energi untuk berbagai macam pelatihan-pelatihan kompetensinya, tapi diserahkan saja ke masing-masing organisasi profesinya untuk kelola itu. Saya pikir saya setuju tuh Pak Sagi, bahwa organisasi profesi itu adalah pelaku utama untuk mengembangkan kompetensi anggota. Sehingga organisasi profesi itu juga punya tanggung jawab secara moral gitu ya, untuk mempertanggungjawabkan kualitas masing-masing anggota-anggota organisasinya. Saya pikir itu untuk sementara Pak Surya, Pak Sakim dan Ibu Teti. Demikian teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Usman selaku Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara. Mungkin kita akan melihat beberapa pertanyaan ya Bapak Ibu ya yang ada di kolom chat. Siapa tahu ada, kita akan baca dulu. Pak Buki, Setiawan, semangat. Ya. Nyalain. Langsung. Nah, kebetulan ini belum ada, tapi ada masuk ke japrian saya, ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya bisa ke Pak Sakim dulu. Pak Sakim, begini Pak Sakim, ini kan kita Indonesia ini sangat luas Pak Sakim ya, dan kita punya sekitar lebih kurang 3.017.296 guru yang ada tersebar di Indonesia. Nah, kira-kira dari perspektif atau pandangannya Asosiasi Guru Fisika Indonesia, apa langkah-langkah yang kira-kira menurut Pak Sakim sehingga transformasi pendidikan ini dapat dipahami oleh ribuan guru yang ada di Indonesia ini secara utuh gitu. Apa kira-kira yang menurut Pak Sakim gitu untuk ini gitu. Terima kasih Pak Sakim. Gini. Jadi organisasi profesi guru itu kan dia punya pengurus pusat yang mungkin berkewajiban juga harus membentuk pengurus wilayah di tingkat provinsi. Dan kalau AGBI itu memang sudah punya di draft anggaran dasar, bukan draft ya, dalam akta pendirian itu memang ada pengurus pusat, ada juga pengurus wilayah, ada juga pengurus daerah di kabupaten kota. Itu Indonesia luas itu bisa tersalurkan aspirasi dari pusat itu, termasuk bagaimana mengelola kompetensi guru di tingkat pusat, tingkat daerah, bahkan ke tingkat kabupaten kota. Nah, di sini letak persoalan yang sangat luas ini, bangsa ini kan kita berpulau-pulau, kemudian juga tersebar ke seluruh Indonesia, pelosok. Peran dari organisasi pusat itu memberikan kewenangan. Jadi memberikan kewenangan pada wilayah, kemudian juga memberi kewenangan pada pemerintah, apa, pengurus daerah. Lalu persoalannya ini daya tawar kita masih rendah tentang organisasi profesi guru. Kenapa? Kalau saya bicara kepada negara maju bahwa organisasi profesi guru ini ya, dia punya kewenangan yang hampir sama dengan pemerintah, ya, hanya pembagian kewenangan. Makanya di Amerika tuh yang namanya organisasi profesi guru punya kantor yang bagus ya, dan dia disegani posisi ini mereka karena menjadi masukan utama dalam menentukan kebijakan. Jadi sekarang memang Mas Menteri sudah pada jalur yang rel yang benar, ada organisasi penggerak, tapi saya belum tahu nih realnya bagaimana. Maksudnya organisasi penggerak memang harus dibedakan antara organisasi penggerak tadi Bunda tadi dan guru penggerak. Nah, jadi jangan sampai yang sudah diekspos itu, maksudnya organisasi penggerak itu adalah peran serta, saya nyebutnya ormas ya, ormas organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum. Jadi asosiasi itu harus berbadan hukum. Kalau tidak berbadan hukum, kita belum sampai kepada perlindungan negara. Jadi sekarang ada aturan baru dari Menteri Hukum dan HAM bagaimana organisasi itu bisa berdiri dan diakui oleh negara, yaitu Permen Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2019. Jadi nanti, maaf ya, semua organisasi profesi itu nggak boleh nyebut maaf nih ya, nggak boleh nyebut AGBI, asosiasi itu sekarang sudah ditertib menjadi perkumpulan.
Bunda juga nanti kalau federasi, mungkin kalau Bunda aturannya masih lama ya, tapi kemarin mendaftar di Asosiasi Menteri Hukum dan HAM menjadi akhirnya perkumpulan gitu ya. Tidak menjadi masalah, yang penting berbadan hukum. Nah, karena dia berbadan hukum berarti negara melindungi tentang bagaimana organisasi profesi ini bisa menjadi mahasiswanya punya selalu mitra dengan pemerintah. Oleh karena itu, siapa yang membentuk kompetensi guru? Asosiasi. Bunda ini punya tanggung jawab membina profesi guru, baik dalam SRA-nya, maupun dalam kompetensi mengajarnya, maupun dalam kompetensi proses belajarnya, dan termasuk proses penilaiannya. Itu di asosiasi. Makanya di negara-negara maju, peran serta asosiasi itu menjadi pemikiran utama. Bagaimana nilai PISA itu supaya naik? Nilai PISA tim ini, ya, tim itu harus naik. Organisasi profesi masa depan itu berharap pada asosiasi profesi. Jadi harus naik. Karena ini Indonesia luas, gak mungkin dilakukan oleh pemerintah sendirian. Makanya pemerintah punya duit, serahkan kepada asosiasi profesi untuk mengelola kegiatan yang Indonesia ini luas. Saya yakinlah, jangan setengah hati lah. Kita kan belum pernah mencoba. Nah, nanti dalam rangka program organisasi profesi, Bunda Teti tadi ada organisasi profesi Kemdikbud ya. Itu tuh nanti diumumkannya kapan, proposalnya seperti apa, nanti di latihannya jangan ragu-ragu. Karena di organisasi profesi itu melibatkan juga akademisi. Kalau fisika, menggandeng juga Himpunan Fisika Indonesia. Kalau di kimia, menggandeng Himpunan Kimia Indonesia. Jadi jangan ragu-ragu, asosiasi profesi ke depan punya orang-orang hebat, termasuk para profesor. Gitu. Nah, karena di dalamnya adalah memiliki profesor yang punya kemampuan lebih daripada, maaf ya, daripada teman-teman guru, dan ini tentu menjadi kolaborasi yang penting dalam rangka membangun bangsa ini. Jadi nanti kalau Mas Menteri yes pada real yang benar itu sudah bagus tuh Mas Menteri, sudah bagus. Jadi nanti semua komponen yang terlibat dalam mengembangkan pendidikan bukan hanya urusan pemerintah. Nah, oleh karena itu Dirjen GTK mengangkat satu lagi direktur profesi pendidik. Nah, direktur profesi pendidik Ibu Santi Ambarukmi. Nah, itu penting. Jadi dari nanti ada perlindungan juga ke program-programnya. Kita menjadi, maaf saya tidak perlu harus asosiasi, jadi menjadi mitra. Tuh, apakah di bagian kegiatannya, atau dari mulai perencanaannya, atau di evaluasi, itu melibatkan. Jadi jangan ragu-ragu. Saya yakin Indonesia akan maju kalau asosiasi profesi ini bisa menjadi apa, sahabat. Sahabat. Sahabat dalam merdeka belajar. Tapi kalau terkesan ini mengganggu, nanti saya tahu hasilnya seperti apa. Kan belum pernah. Baru di Mas Menteri inilah organisasi profesi diakui pelan-pelan menjadi, kata Bunda Teti, jadi guru itu menjadi bukan satu-satunya guru itu jangan jadi umrah-umrah terus orang yang dikendalikan oleh politik. Nah, ini jangan itu guru itu, jangan masuk ke wilayah itu guru itu. Jadi independen, orang yang betul-betul mempunyai karir masa depan untuk bangsanya, bukan untuk dirinya, untuk bangsanya. Coba negara-negara maju, peran serta organisasi profesi tidak transaksional. Saya dapat berapa ya? Saya dapat bagian berapa? Enggak. Organisasi profesi ke depan itu profesional. Itu saja dulu. Nanti sahabat yang lain bisa menjawab. Terima kasih. Enggak kedengaran suaranya. Halo? Suaranya enggak kedengaran. Baik, terima kasih ya. Terima kasih Pak Hakim atas pemaparannya, sangat antusias sekali. Nah, sekarang saya ke Bunda Teti. Ada pertanyaan ini Bunda di kolom chat dari Ibu Umi. Ada pertanyaannya. Nah, ini terkait dengan kolaborasi apa yang disampaikan Pak Usman tadi, Bunda. Bagaimana cara agar kolaborasi organisasi-organisasi profesi guru dapat meningkat, Bunda? Kira-kira apa, Bunda? Silakan. Oke, terima kasih. Jadi yang jawabnya ya sudah kita lakukan. Kalau tadi menguraikan tentang legalitas, saya memang legalitasnya perkumpulan Pak. Jadi saya sudah membuat legalitas saya yang ke-6.
dan ini akan masuk pada kongres yang ke-6 nanti di bulan Januari setelah pandemi. Jadi kalau baru bicara soal tentang legalitas hukum, ya saya sudah berkumpulan. Kita melewati dari situ. Kalau bicara tentang strategi bagaimana kondisi organisasi profesi, ya sudah kami yang tadi awalnya adalah perkumpulan organisasi daerah. Sekarang kami punya DPP, kami punya DPD, dan kami punya DPC. Dan semua orang tidak terpusat di Jakarta. Sekjen saya ada di Jawa Timur, bendahara saya ada di Makassar. Nah, kemudian para wakil-wakil ketua pada koordinator-koordinator itu berbeda. Itu artinya mau menggambarkan bahwa FGI itu adalah keindonesiaan. Karena semua kelompok itu pasti ingin masuk ke dalam. Oleh sebab mengakomodir itu. Nah, bagaimana dulu ketika kondisi itu diciptakan, lalu bagaimana menyatukannya, pasti agak sulit. Lalu munculnya ada WA. Kalau tidak, maka kita bertemu satu tahun sekitar 2 atau 3 kali. Atau per 3 bulan sekali atas biaya sendiri untuk membuat webinar-webinar atau seminar-seminar pendidikan tingkat nasional. Dan kami, ya saya aku Will juga ya, masa waktu kalau ada kongres FGI, teman-teman saya undang untuk melihat proses politik kongres itu berjalan. Kalah itu anggota DPR itu, artinya kritis-kritis yang kami yang dibangun itulah yang dibutuhkan. Tetapi kita akan mendapat tantangan ketika kita berada pada sekolah karena mendapatkan intimidasi. Jadi, nah bagaimana saya kembali kepada pertanyaan Ibu tadi ya. Jadi yang saya inginkan bahwa ketika ada webinar, saya harus kolaborasi sama Pak Sakim, saya harus berkolaborasi dengan IGI karena IGI punya ciri khas. Ketika guru-guru kami tidak bisa punya kemampuan IT dan saya tidak perlu cari orang lain karena saya pengen yang gratis. Jadi kalau saya panggil orang IGI, saya bisa bersahabat. Teman-teman, tapi saya nggak punya uang, kita virtual. Nanti kalau ada punya uang boleh kita tatap muka kalau sudah tidak pandemi. Artinya bagaimana mengeratkan kolaborasi ini? Ketika Pak Saki bilang, Bu Teti, saya pengen bicara soal bagaimana sih sekolah ramah anak di sekolah Pak Sakim, saya sudah siap, tidak usah membayar, karena saya koleganya Pak Sakim. Jadi organisasi profesi ini harus dieratkan, sehingga potensi-potensi pada dirinya itu bisa satu di dalam sahihan. Nah, oleh saling mengenal masing-masing. Ketika kekuatan masing-masing itu bisa diberdayakan, yang tadi seperti Pak Umar itu, bahwa jangan saja dengan kolaborasi dengan organisasi profesi, komunitas loh, komunitas-komunitas pendidikan juga perlu untuk mendapatkan masukan bagaimana perspektif mereka, sehingga yang dari luar juga tahu bagaimana sih pendidikan sekolah. Bagaimana sih keluarga yang harus diciptakan ketika tadi punya masalah? Ketika Pak Sakim bisa mengajarkan baik, ya ketika kelihatannya bagus. Tapi hari ini saya mau menantang kita semua. Ketika semua orang punya mampu, punya, jangan salah Pak. Kalau bicara soal di atas kertas, tulisan di pamflet, kemudian ditaparkan dengan PTT-nya yang luar biasa, pakai canggih semua, kontennya hebat. Tapi yang diukur kecerdasan Mas Menteri. Coba yang saya ukur muridnya. Tapi dia tidak menakutkan, tidak ukur secara ujian nasional yang pakai nilai. Karena apa? Hari ini kita bicara soal karakter. Cuma belum, kita masih menunggu Pak Menteri mau punya gebrakan apa sih. Jadi saya hari ini sudah bisa bicara ke semua anggota saya bahwa hebat apapun program kalian sudah punya peringkat sekolah itu sampai internasional. Tapi yang di kira-kira kalau nanti diuji sama Mas Menteri tentang survei karakter, kita pada posisi mana? Tingkat kejujuran kita ke tingkat kedisiplinan anak berarti diuji secara individu. Jadi sebagus apapun program kita, kalau ketika diukur indikatornya itu mudah-mudahan dengan kondisi wilayah ya, sehingga kita bisa dapat. Hari ini saya ingin sekali berkolaborasi, besok saya berkolaborasi. Ketika bicara soal nasib guru, ayo kita kumpul. Nah kumpul, biasanya organisasi asosiasi yang agak kurang karena dia terlalu spesial. Ini dokter spesial, tapi kalau bicara soal ini semua kumpul. Apa aja? Nah, makanya kita di grup itu mestinya, grup organisasi profesi ini bentuk Kemendikbud itu ada. Nah harus kita saling mengisi, saling melihat kekuatan masing-masing. Nah komunitas yang harus kita gabung, misalnya Pak Usman Jabar misalnya, karena tadi apa yang disampaikan Pak Usman itu,
adalah pembelajaran yang merdeka, yang tidak terikat pada konten-konten di sekolah. Kalau di sekolah itu berbeda, Pak Usman. Kita tidak semerdeka itu, karena kita punya aturan. Bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana si kurikulumnya, bagaimana menyampaikan ini kan ada semua. Nah, kalau memang apakah kita semua nanti menjadi yang merdeka lalu tanpa aturan, kan belum tentu juga. Tetapi bagaimana Mas Menteri bilang kemampuan para guru untuk kemampuan bernalar yang kuat, bagaimana dia bisa menganalisa isi kurikulum itu. Ketika di pandemi itu, coba kita lihat, satu kata limat aja dia katakan, buatlah kurikulum yang survive. Apakah guru bang komentar menggunakan semua? Dia nggak bisa, ada anak dari daerah Maluku bilang, Bunda, saya punya anak, waktu saya kunjungan rumah dia masih luring karena tidak pakai itu. Itu anak saya, dia ada di pasar sama ibunya. Bagaimana saya mau mengajarkan dia, memberi tugas? Tugasnya seperti apa? Ya pasti tidak dikerjakan karena tidak sesuai supaya itu seperti apa. Jadi anak itu tugasnya tapi konten isinya sama. Lalu anak itu di pasar ngapain jualan sama ibunya? Lalu mau diajarkan apa pelajarannya bahasa Indonesia kan karena guru kelas. Kan saya bilang, saya ajarin bagaimana kalau anak itu cuma disuruh menghitung sehari ini mama jualan ikan apa. Tulis nama-nama ikan, ditulis. Tugasnya itu. Kemudian berapa yang dijual, berapa harganya, lalu dia pulang bawa tulisannya itu sudah bisa memperlihatkan bahwa dia punya karya. Tinggal nanti gurunya lebih menginisiasi dia, jadi tidak lepas. Itu namanya rubah keluar dari zona, hari ini guru belum bisa keluar dari zona itu. Maka perlu kolaborasi tadi agar pemikiran-pemikiran guru yang tadi hanya di ruang kelas, namanya sekolah ramah anak itu adalah namanya ada satu aktivitas belajar di luar kelas. Kalau belajar agama jangan di dalam kelas, belajar seni rupa, seni apa jangan di dalam kelas. Belajar matematik juga, kalau ketika kita belajar matematik pada jam 2 siang strategi apapun pasti kolaps, kalah sama anak-anak ngantuk, anak apa. Nah, ini kan bagaimana? Apakah ada kemampuan yang itu yang dimiliki oleh gurunya? Pas Hakim itu kan dalam konteks normal. Tapi ketika kita, apalagi hari ini, anak kita kan zonanya bercampur ya. Yang enggak kumpul orang kaya, yang pintar, campur, aduh. Wah itu mengelola kelas itu sangat luar biasa. Pelajaran fisika kalau dia jadi pelajaran pemerintahan, makin kolaps itu Pak Hakim ngajar anak IPS fisika. Oke, saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih, Bunda Teti. Nah. Jadi kolaborasinya dengan organisasi profesi. Baik, Bunda Teti. Terima kasih, Bunda Teti. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, satu pertanyaan lagi sebenarnya ini, tapi kita sudah di penghujung waktu, ada 6 menit lagi. Mungkin saya minta closing statement untuk terakhir dari diskusi kita ini kepada Pak Usman. Sekaligus mungkin Pak Usman bisa menjawab ini, ada pertanyaan mengapa selama ini profesi dipandang kurang mampu mendorong transformasi pendidikan, Pak Usman. Sekaligus mungkin closing statement-nya. 2 menit saja, Pak Usman. Terima kasih. Baik, Ibu Teti, Pak Hakim, dan teman-teman yang lain. Pertama, kenapa Orprov tidak mampu menjawab transformasi yang selama ini misalnya? Pertama, saya setuju dengan Pak Hakim. Bisa jadi karena memang Orprov belum mempersiapkan dirinya secara baik. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya justru ingin menawarkan tantangan nih ke Bunda Teti, ke Pak Hakim. Yuk, hari ini kita jadi inisiator deh, gimana supaya menjadikan kita gitu punya organisasi profesi ini mampu menjawab tantangan Pak Hakim tadi, bahwa katakanlah kompetensi guru itu memang harus kelihatan dan harus dimunculkan dari orprovnya. Jadi ada jaminan nih, kalau pemerintah minta jaminan ini guru layak atau enggak sih? Itu kan adanya ada di komunitas tuh, adanya ada di organisasi profesi tuh. Jadi kekuatan atau misalnya dari organisasi itu punya kekuatan yang kuat gitu ya, seperti impian kita bersama. Jadi kualitas guru akan terjaga itu di lapisan organisasi profesi mana dia berasal. Itu mungkin teman-teman yang sudah sampaikan, dan sekali lagi itu jadi tantangan saya ke Bu Teti, ke Pak Hakim. Yuk kita inisiasi teman-teman yang lain untuk mencoba
benar-benar memposisikan organisasi profesi kita ini sebagai lapisan kompetensi guru-guru kita. Jadi bukan lagi harus menjadi tugas pemerintah misalnya, tetap akan menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah. Tapi peningkatan kompetensinya itu paling tidak dia berawal dan berakhir di organisasi profesinya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ke Bunda Teti sekali lagi, Pak Sakim. Saya sudah mengganggu perjalanannya ini. Pak Sakim, beliau sudah mau pulang ke rumah mungkin. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya hadir di rumah Komunitas Guru Belajar Nusantara. Hanya ingin menyampaikan bahwa Komunitas Guru Belajar Nusantara, Bunda Teti, Pak Sakim, itu memang kemarin di 2019 itu juga sudah menyatakan diri sebagai bagian dari bersama dengan senior-senior yang lain, bersama dengan Ibu Teti, Pak Sakim, menyatakan diri juga sebagai organisasi profesi guru yang punya keinginan dan semangat yang besar juga turut terlibat dalam perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Saya pikir begitu saja mungkin Pak Surya, dan terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih Pak Osman. Ya. Untuk Pak Sakim, 1 menit closing statement, silakan Pak. Tim. 1 menit dari saya untuk organisasi ya. Profesi. Ya. Closing statement boleh dari saya. Organisasi profesi kita sebagai pemimpin, sebagai ketua umum Bunda Teti, Kang Usman dan kawan-kawan yang lain. Itu pemimpin itu adalah terkait dengan tugas utamanya adalah memang pemimpin itu menderita. Jadi pemerintah itu menderita, tapi penderitaan ini adalah sebagai ajang latihan untuk mencapai kebahagiaan untuk bangsa dan negara. Jadi semuanya akan menjadi bagian penting dari apa yang disebut dengan pendidikan nasional. Kita-kitalah yang akan menjadi superstar-superstarnya, menjadi penggerak-penggerak di asosiasi. Oleh karena itu, terus maju bersama-sama kawan-kawan dan jangan ingin menonjol sendiri. Jadi bareng-bareng gitu. Membangun bangsa itu nggak bisa. Jadi jangan ada organisasi, saya sangat berjasa sekali, Pak. Jangan ada kata perasaan itu. Ya, jadi saya sudah membimbing sekian guru, ya, dan berilah wewenang ke saya, jangan ada kata-kata itu. Jadi semua punya jasa yang besar untuk kemajuan bangsa dan negara, walaupun mungkin belum sepenuhnya terpenuhi, karena kita nggak punya anggaran, kata Bunda Teti, tapi punya semangat kebangsaan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Pak Sakim. Selamat lanjut ke perjalanannya. Ibu Tetinya belum bisa kembali lagi ya. Gimana? Ibu Teti? Halo? Sudah ya? Baiklah saudara-saudara, teman-teman guru sekalian dimanapun Anda berada. Waktu juga yang akan memisahkan kita sudah berada di ujung diskusi publik pada sore hari ini. Terima kasih Pak Usman selaku Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara. Terima kasih kepada Pak Sakim, Ketua Asosiasi Guru Fisika Indonesia. Saya selaku moderator Surya Hertiansa, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Medan, mengucapkan terima kasih dan selamat sore kepada kita semua. Acara ini diselenggarakan oleh Komunitas Guru Belajar Nusantara dan Kampus Guru Cikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.